Manusia purba ini pertama kali ditemukan oleh Robert Blum dan G.T. Robertson di Bombay dan Jakarta di Afrika Selatan pada tahun 1930. Menurut Robert Brown, Australopithecus ini hidup hingga 2-1 juta tahun yang lalu. Spesies ini berbeda dengan spesies-spesies lainnya. Ciri-ciri Australopithecus robustus yaitu gigi dan tulang rahang lebih kuat, berjalan dengan dua kaki dan tegak seperti manusia, badan lebih besar dan kekar, wajahnya datar, tidak memiliki gening, memiliki tulang alis yang besar, volume otak sekitar 525 cc, makan makanan yang keras, berpasir seperti kacang dan umbi akar, terkadang makan daging, tinggal di hutan kayu. Australopithecus robustus memiliki kombinasi sifat fisik primitif dan turunan. Sementara itu, ukuran otak Australopithecus robustus kurang lebih dengan ukuran otak Australopithecus afarensis. Spesies ini memiliki wajah yang pipi atau cekung yang masif. Gigi dari Australopithecus robustus cenderung lebih kecil daripada gigi gerindranya. Kebanyakan dari spesies Australopithecus robustus memiliki tulang besar menjalar di tengkoraknya yang digunakan untuk mengunyah makanan